Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Jumadi, yang juga merupakan kader partai PDIP mengaku hingga saat ini belum memikirkan keikutsertaannya dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Sanggau yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Adapun fokus Jumadi saat ini ialah menyelesaikan tugasnya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sanggau yang akan selesai pada tahun 2024 bertepatan dengan pemilihan kepala daerah periode 2024-2029. Jumadi menambahkan bahwa saat ini PDIP belum melakukan survei calon kepala daerah yang diusung partai. Namun sebagai kader, dirinya mengatakan bahwa tidak ada kata tidak siap jika diusung sebagai calon bupati untuk periode 2024-2029. Ya, kalau saya diusung oleh partai, amin. Ya, sebagai kader partai tidak ada kata tidak siap. Pasti siap, kan? Kalau memang partai berkehendak itu. Partai mungkin beranggap saya baik, partai mungkin beranggap saya mampu. Itu siap kita, ini kan tugas partai. Tim Liputan, Ekuator TV.